Selamat petang, salam sejahtera. Kita teruskan berita terkini dipetik daripada malaysiakini.com. Hamid dedah Hamzah mahu guna cawangan khas untuk kepentingan politik. Bekas Ketua Negara Abdul Hamid Badur mendedahkan kisah di sebalik dakwaan bahawa Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin melakukan campur tangan terhadap perlantikan pegawai kanan polis. Hamid dipetik Malaysia Gazette mendakwa wujud campur tangan Menteri Dalam Negeri itu untuk menentukan jawatan pengarah cawangan khas Bukit Aman. Jelas Hamid, langkah itu dibuat bagi tujuan karier politik Hamzah, menyebabkan cawangan khas tidak senang dengan tindak tanduk menteri berkenaan yang dirujuknya sebagai MDN Menteri Dalam Negeri. Saya dimaklumkan MDN telah memaksa JCK melakukan beberapa operasi bagi tujuan politik dirinya. Saya tidak boleh dedahkan operasi apa kerana setiap operasi JCK adalah rahsia, tapi cukuplah untuk mengatakan bahwa objektif operasi itu tidak sesuai dengan mandat yang diberikan kepada JCK untuk memelihara serta menguruskan keselamatan negara, Hamid dipetik sebagai berkata. Sekian berita, sila layari malaysiakini.com untuk mendapatkan berita yang lengkap. Kita jumpa lagi, salam sejahtera. Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.